Pertunjukan Aladdin di kota London, Inggris menjadi saksi kedekatan Syahrini dengan sang suami Reno Barat. Kala itu, Reno sudah lebih dulu berada di sana dan Syahrini pun menyusul. Awalnya, Syahrini pun enggan terbang dari Jakarta ke London. Alasannya, ia merasa gengsi. Namun sang adik Aisyah Rani terus mendesaknya dan meminta Syahrini pergi menyusul ke negeri Pangeran Charles tersebut. Hal ini diceritakan Syahrini saat menjadi bintang tamu di live YouTube pada Jumat 10 Juli 2020. Setibanya di sana, giliran Syahrini yang dibuat bingung karena ia merasa kaku. Bahkan saat berada di dalam gedung teater, Syahrini hanya diam seribu bahasa. Selain cerita menyusul ke London, Syahrini sempat diramal bahwa pernikahannya dianggap terburu-buru. Namun, sang artis pilih tak percaya. Terbukti, mereka sudah 2 tahun berumah tangga dan aman-aman saja. Bahkan, pada 21 Juni 2020, Reno Barak merayakan ulang tahun yang ke-36. Ditanya soal kado spesial yang diberikan pada suaminya itu, Syahrini berseloroh kado itu adalah dirinya yang dibalut pita. Pelantun lagu Sesuatu Itu merayakan ulang tahun suaminya di sebuah villa di kawasan Bogor, Jawa Barat. Syahrini memilih merayakannya dengan sederhana dengan nasi tumpeng. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!